Okey, ini bingkai yang semalam dah kita buat sama bapa dah siap. Tapi kan ini kacanya belum ada kerana di sini tak ada kaca. Jadi kami nak pergi kedai pesan kacanya dulu, beli kacanya nanti kita pasang lagi di rumah. Assalamualaikum saudara. Nah, jadi kali ni saya nak ajak saudara semua pergi kedai nyari kaca untuk bingkai tu. Dan sekarang kita dah sampai di kedai, langsung aja kita pergi ke tempat kacanya. Ternyata setelah kita pergi ke beberapa tempat kaca, kacanya lagi kosong sedaga. Jadi kita singgah ke kedai yang lain, kita beli barang lain pula. Kerana kacanya lagi tak ada, jadi kami langsung balik je ke rumah. Nah, pas balik ke rumah, ada kerja lain pula yang saya dengan bapak ni buat. Jadi petang ni bapak ngajak saya buat kursi di depan rumah untuk santai-santai gitu sedara. Tapi bahan-bahan yang dipakai itu bahan seadanya yang dapat dari gudang yang kita robohkan kemarin sedara. Kira-kira macam mana jadinya? Orang buat kursi pakai bahan-bahan bagus, kita buat dari bahan-bahan bekas. Entah apa jadinya nanti kita tak tahulah. Pokoknya kita belajar je dulu bertukang. Jadi kerana prosesnya tu agak panjang, jadi langsung aja kita potong videonya. Ha, ini dia hasilnya. Ternyata hasilnya lumayan juga walaupun kita gunakan papan-papan bekas. Ha, tapi masih belum dicat lagi sedara. Nanti kita cat lagi. Ha, kita tengok macam mana hasilnya setelah dicat. Jadi kekira macam mana hasilnya menurut sedara. Cuba komen di bawah. Assalamualaikum sedara.